Sepekan terakhir, beberapa wilayah dilanda cuaca panas ekstrim, termasuk Kabupaten Tuban. Melihat suasana terik kota Tuban, tentunya membuat tenggorokan ingin merasakan kesegaran untuk menghilangkan rasa dahaga. Salah satu minuman yang wajib kalian coba ketika berada di Tuban yaitu es dawet siwalan khas Tuban. Karmawan, 42 tahun, adalah salah satu penjual es dawet siwalan yang dapat kalian temui di sebelah utara Jalan Raya Dendles Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Tepatnya di depan SPBU Palang, dan buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore. Melihat cuaca yang cukup terik ini, membuat es dawet siwalan ini terjual laris manis. Pria asal Tuna tersebut mengatakan untuk omset pendapatan per hari bisa mencapai 300 ribu. Adapun bahan yang digunakan yaitu air santan, irisan buah lontar atau siwalan, dan gula yang dibuat dari legen. Es dawet milik Karmawan ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dengan harga Rp5.000 per bungkus. Dari Tuban, Nur Qurani Mulia, Liputan Blog Tuban TV, mengabarkan.